وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. Dan daripada Jabir radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berdoa ke atas diri kamu sendiri, jangan kamu berdoa ke atas anak-anak kamu, jangan kamu berdoa ke atas harta-harta kamu dalam perkara yang tidak menepati perkara yang baik. Kadang-kadang doamu itu bersamaan dengan masa Allah memperkenankan doa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni Rasulullah melarang kita doa celaka ke anak kita, doa celaka ke atas diri kita sendiri, celaka pada harta kita. Bawa-bawa kereta berit tak makan, celaka kereta ni. Berit tak makan, padahal kita malah pergi, kereta yang celaka pula. Ini tak boleh. Ataupun nak marah ke anak, celaka budak ni. Marah ke kita sendiri, celaka sungguh aku. Jangan. Kerana di sana ada waktu-waktu yang diperkenankan doa. Nanti Tuhan perkenankan doa itu, jadi celaka sungguh. Jangan. Berdoa dalam keadaan yang niatnya sedar, kecuali orang gila. Orang gila kata celaka, Tuhan tak ambil kira orang gila. Ataupun orang nyanyuk, Tuhan tak ambil kira orang nyanyuk. Orang tua nyanyuk, dia kata celaka kan dia, celaka. Ha? Di mana orangnya orang tak mukallaf. Yang dimaksudkan di sini orang yang mukallaf. Yang akal dia molek. Cuma dia tak boleh tahan kemarahan dia. Akal dia molek, tak boleh tahan kemarahan dia. Bila tak boleh tahan kemarahan, menyebabkan sebut benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang kena dengan masa diperkenankan doa. Kerana di sana ada masa-masa diperkenankan doa. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang, lepas asar, waktu tengah malam, itu waktu yang kita tahu. Dan di sana ada hari Jumaat, satu saat yang Tuhan perkenankan doa. Kita tak tahu saatnya. Oleh kerana itulah disuruh kita beribadah banyak-banyak pada hari Jumaat. Kerana berbetulan satu masa daripada diperkenankan doa. Jadi kita ambil masa perkenankan doa ini untuk perkara-perkara yang baik. Di antara masa turun hujan, masa yang tertentu yang kita tak tahu, masa Allah Ta'ala membuka pintu-pintu langit untuk memperkenankan doa hambanya. Dengan sebab itu, jangan kita mati ya tak ya, ikut suka kepada diri kita, kepada anak-anak kita, anak bini kita, kawan kita, termasuklah pada harta kita, kereta kita, motosikal kita, kebun kita, duk mati ke harta. Jangan. Ini dilarang oleh Nabi SAW.